Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipa Nurul Hamidah. Di sini saya sebagai TTK dan saya Muntahir Badila sebagai pasien. Di sini kami akan menjelaskan salah satu contoh obat flu batuk tanpa demam, yaitu Dextral. Obat ini mengandung dextrometapan HBR sebanyak 10 mg, guaifenesin sebanyak 50 mg, fenilpropanolamin sebanyak 12,5 mg, dan CTM sebanyak 1 mg. Selamat siang, Mbak. Silakan duduk. Hari yang susah bantu, Mbak? Begini, Mbak. Saya masih tidak enak badan. Saya merasa hidung saya tersumbat, juga bersin-bersin. Apakah ada obat yang cocok untuk saya? Apa sebelumnya Mbak sudah mengkonsumsi obat? Belum, Mbak. Berapa lama Mbak merasakan gejala tersebut? Sekitar 2-3 hari, Mbak. Apa ada pengobatan yang sudah Mbak lakukan? Tidak, Mbak. Saya hanya sering minum air hangat, juga istirahat yang cukup. Apa ada usaha lain yang Mbak lakukan untuk mengurangi gejala tersebut? Tidak, Mbak. Saya hanya melakukan itu, tapi sampai sekarang belum ada perubahan. Kegiatan apa yang Mbak lakukan sebelum mengalami gejala tersebut? Beberapa hari lalu sih saya kehujanan, Mbak. Apa ada gejala lain yang Mbak rasakan? Saya juga merasa sedikit batuk, tenggorokan saya juga terasa sakit, juga sedikit pusing, Mbak. Oh, begitu, Mbak. Ini obatnya. Namanya Dextral. Di dalam obat ini terdapat beberapa zat aktif seperti dextrometapan HBR 10 mg untuk membantu meredakan batuk kering. Ada juga guaifenesin 50 mg untuk mengobati batuk yang diakibatkan oleh gangguan di saluran pernapasan seperti flu. Ada fenilpropanolamin HCl 12,5 mg untuk mengurangi gejala hidung tersumbat. Ada juga CTM 1 mg untuk pencegahan apabila Mbak mengalami ketidakcocokan terhadap salah satu zat aktif dalam obat ini. Untuk aturan pakainya gimana, Mbak? Obat ini diminum sehari 3 kali 1 tablet sudah makan. Tetapi apabila Mbak akan bepergian jauh, diharapkan tidak meminum obat ini terlebih dahulu dikarenakan memiliki efek samping, mengalami kantuk dan juga mulut kering. Obat ini diminum selama 3 hari. Apabila Mbak tidak mengalami perubahan, maka konsultasi ke dokter. Tapi Mbak, saya kan sering bepergian. Saya juga sering menyimpan obat di dalam tas. Apa tidak akan menimbulkan apa-apa, Mbak? Obat ini cukup disimpan di tempat yang tidak terlalu panas dan juga tidak terkena cahaya matahari langsung. Oh, begitu, Mbak. Tapi jika saya lupa mengonsumsi obat, bagaimana, Mbak? Mbak bisa minum obatnya di saat Mbak ingat. Untuk harganya berapa, Mbak? Untuk harganya Rp8.000, Mbak. Ini uangnya. Terima kasih. Sama-sama. Semoga lekas sembuh. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.